dengan negara-negara lain yang mungkin dia claim. Apa kata kalau sekarang ini berdasarkan sikap yang melampau beberapa tokoh, kerajaan Siam bawa balik beberapa perjanjian Kedah, Perlis dan Siam. Itu kita akan menghadapi masalah. Ada Datuk Seri Anwar kata kalau kita ungkit ni semua, Siam akan ungkit juga perjanjian Siam ke atas Kedah, pemilikan Siam ke atas Kedah. Seluruh dokumen ahli sejarah dan penghakiman pada tahun 1906 dalam kes Tengku Saad yang menentang apa nama Siam dalam pendakwaan ke atas Tengku Saad kerana perangan Siam tu, dia dibicarakan 1906. Hakim pada masa itu mendapati Kedah ni sebenarnya negeri berdaulat dan tidak ada satu dokumen pun yang menyokong bahawa telah berlaku satu pemerintahan efektif Siam ke atas Kedah dari tahun 1821 sampailah sekarang, tak pernah berlaku. Pada waktu dikatakan Kedah dijajah oleh Siam tu pun, semua pentadbiran dilaksanakan oleh Sultan Kedah. Even surat putus kecil, sekarang orang panggil geran tanah, surat putus kecil pun ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan. Kalau you yang jajah, Siam yang jajah, surat putus kecil mesti Siam sign, pasal dia jajah kita. Tak pernah berlaku. Jadi dakwaan ada Ramasami sebut, Ramasami ni timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dia kata Siam jajah Kedah, patut Kedah Siam ambil balik Kedah. Tak pernah berlaku dan tidak ada sandaran sama sekali terhadap dokumen ataupun apa-apa perjanjian mengatakan Siam secara efektif telah menjajah dan memerintah dan memiliki negeri Kedah. Semua ada. Jadi siapa yang duk sandak kata Siam biasa memerintah Kedah, Siam itu semua angan-angan Fata Morgana. Ha, pasal hakikat yang berlaku berdasarkan dokumen sejarah dan kes-kes mahkamah pada waktu itu menafikan bahawa Kedah pernah dijajah oleh Siam. Dia kata banyak ufti. Cerita ufti ni macam ni. Pada zaman kerajaan Ayutthaya, Ayutthaya ni kerajaan Islam di Siam lah, di Thailand sekarang ni lah, Ayutthaya. Kerajaan besar, kerajaan Ayutthaya ni sistem pemerintahan bergilir-gilir antara negeri-negeri Islam. Pada masa itu dia bergilir menjadi sultan kerajaan Ayutthaya. Termasuk Kelantan, Terengganu, apa semua ni menghantar bunga emas sebagai tanda persahabatan dengan kerajaan Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya pun bersahabat dengan kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni pernah melahirkan ulama-ulama besar. Antara ulama besar daripada kerajaan Champa yang mengislamkan Sriwijaya adalah Sunan Ampel. Dia dari Champa. Kuburnya, pusarannya ada di Surabaya. Cik Linda, kalau nak pi, sila pi Surabaya, tengok makam Sunan Ampel. Itu dari Champa. Tu zaman tu, Ayutthaya adalah Islam sebelum diserang dan dimusnahkan dalam peperangan orang Thai daripada atas, daripada Sungai Kuning, turun serang kerajaan Ayutthaya, memusnahkan kerajaan Islam Ayutthaya. Jadilah, dia bukan Thai yang kulit macam saya ni, Thai kulit putih macam dia ni. Tahu? Dia ada Thai ada dua kan? Dia pergi tengok. Macam tak sin, putih. Dia Cina. Cina Thai. Thai macam saya ni tak. Itu Cina yang serang Kedah tu pun Cina tu. Ini apa Thai kulit putih tu daripada Sungai Kuning. Baca dokumen sejarah. Jadi kalau pembayaran ufti bunga emas kepada Ayutthaya tu tanda persahabatan. Bila orang pada Sungai Kuning ni menguasai Thai dan memusnahkan Ayutthaya, dia paksa bayaran bunga emas, dipaksa. Tapi tidak pernah berlaku kerajaan yang efektif. Untuk kuliah sejarah berikutnya, panggil saya Pitang lain pula.